masak bareng-bareng, bantuin mamake Dimas bikin bekal. Sebelum tidur itu rebutan bantal, guling, kasur. Pokoknya serba rebutan. Mudah-mudahan cepat ulih majikan, ulih job. Men cepat mabur. Tinggal bulik, hati-hati ya. Siar melu apa mas? Ada. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Ada juga mamahnya Dimas. Hari ini kita barusan belanja teman-teman. Saya beli tempe. Nah, beli tempe. Hari ini rencananya kita mau masak buat bekal mamake Dimas. Mamake Dimas nanti mau ke PT. Soalnya hari ini kalau misalnya hari Sabtu Minggu apa ya? Libur. Iya, boleh pulang. Nah sekarang katanya sih pengen bawa bekal biar ada rasa asinnya di sana. Soalnya kalau di PT kan biasanya makannya ya seperti itulah teman-teman. Saya beli tempe, ada cabai, bawang putih, ada juga tomat. Terus nah ini menu spesial, katanya ikan pengen asin. Banget ya, ikan asin men awet, jajan awet. Terus beli pete. Ada kikil juga, hari ini saya belum masak, nanti bisa dimasak buat makan ya. Ada buah, enggak ada buah, jadi saya beli anggur. Terus cabai rawit, ayu-ayu banget. Sekarang harga cabai rawit itu agak naik, seprapat Rp12.000. Nah sekarang kita mau mempersiapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman, soalnya nanti mamake Dimas berangkatnya agak cepet, jam 4 kurang lebih. Jadi kita persiapkan dulu bumbu dan bahannya. Yo, saya cuma bantuin. Nanti mamake Dimas yang masak sendiri. Di sini ikan asinnya itu ikan asin belanak, ya. Ikan asinnya cantik-cantik banget, putih-putih, kayak asin masak. Iwak belanak. Yang gede-gede boleh dipotong, yang kecil-kecil nggak usah. Dipotong-potong dulu, baru dicuci, terus ditiriskan. Setelah itu digoreng. Tapi ini cukup apa ora? Cukup lah ya. Nanti tempenya mau dibikin kering, sedangkan ikan asinnya dilomboki yang pedes, sing asin, sing gurih, sing legi. Tempenya dipotong tipis-tipis teman-teman, seperti ini. Gorengnya nanti kering biar awet. Sekarang kita mau goreng tempe sama ikan asinnya dulu ya. Sebelah goreng tempe, aduh, cipretan, sebelahnya goreng ikan asin. Men cepet. Sambil nunggu tempe dan ikan asinnya digoreng, saya di sini menyiapkan bumbunya teman-teman. Saya pakai cabai merah keriting ya untuk tempe keringnya, terus cabai rawit untuk ikan asinnya. Biasanya kita, saya ya waktu itu dulu pas waktu saya ada di penampungan, setiap hari makannya itu kayak rasanya hambar. Jangankan pedes, asin juga enggak. Jadi anyep. Makanya kalau pas lagi libur di rumah kita bisa bikin lawuh atau lauk yang ada rasa asin, pedes ya, gurih-gurih lah sedikit-sedikit, terus dibawa ke sana buat bekal teman-teman. Terkadang nanti temannya juga bawa, jadi makannya itu rame-rame ya, lebih seru. Ini sekarang di Amanda lagi di rumah kakak saya, lagi bobo di ayun-ayun, jadi saya sama mamahnya Dimas bisa masak bareng-bareng. Saya bisa bantuin mamake Dimas bikin bekalnya. Campur pakai cabai rawit juga biar rasanya lebih pedas. Untuk ikan asinnya, saya di sini menggunakan cabai rawit semua ya. Oke, gesek setengah kilo, lomboknya seprapat, pedes ora? Cukup ora? Men awet. Gak habis-habis. Men rosa gele madang, anggar pedes, lebih enak.
bawang merah sama bawang putihnya yang banyak biar lebih enak. Goreng ikan asinnya sudah selesai teman-teman. Sekarang mamahnya Dimas mau masak ikan asin di pedesi. Men masak dewek sesuai karo selera nek. Iya dong. Kan selera setiap orang itu berbeda-beda. Tempenya juga sudah selesai. Rosa lah. Ya. Bawangnya bis. Oh, saya masak tempenya teman-teman. Mama Kedimas masak besekek. Caranya ya sama ya. Bawang merah sama bawang putih ditumis dulu sampai harum. Mama Kedimas pengalaman hidup di penampungan itu kepriwe? Ya serba pas-pasan, makan juga dipas, disuruh kurang asin ya. Pokoknya di penampungan gimana lah? Turune? Turune ya, susah sih. Umbel-umbelan teman-teman biasa. Terkadang kalau misalnya PT-nya itu yang nggak menyediakan tempat tidur. Sebelum tidur itu rebutan bantal guling kasur, pokoknya serba rebutan. Makan pun kadang rebutan. Ngantri kayak sembako. Ngantri, mandi juga ngantri. Ya itulah perjuangan kita sebelum menjadi TKW, pergi ke luar negeri. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Cuma waktu itu saya pas di penampungan itu hanya sekitar 1,5 bulan sudah terbang ke Taiwan. Kalau ini Mama Kedimas ya mudah-mudahan cepat ulih majikan, ulih job. Men cepat mabur. Ana rezeki sing apik, sing main, sing akeh. Nggo ditabung. Pedese. Rawit semua sih. Ya. Tempenya saya tambah daun salam dan laos. Wah. Wow. Wajannya kurang gede. Nah, keplek ikan ye. Tempenya saya masukkan. Tambah kecap secukupnya. Tadi saya sudah menambahkan garam, teman-teman. Aduk dulu. Kalau misalnya nanti kecapnya kurang, gampang ditambah. Wih. Yakin yang kok garing karena madang bain bis ya mantep katanya mamahnya Dimas ini sudah asin tapi menurut saya itu belum asin teman-teman, enggak ada rasanya tek tambahi masako. Sudah selesai, tinggal nanti mamahnya Dimas tata-tata. Kalau sudah sore, jamnya dijemput, nanti juga dijemput sama sponsore. Sponsor. Sponsor bahasa Indonesia ini apa ya? Calo. Calo. Ya. Kalau dulu saya pas waktu belajar di PT, di Laju, berangkat pagi, pulang sore. Sebetulnya mamahnya Dimas juga boleh katanya di Laju, tapi karena terlalu jauh, nggak bisa naik motor. Kalau misalnya naik bis itu mahal teman-teman, jadi lebih baik di sana saja. Kadang seminggu sekali pulang atau mungkin 2 minggu sekali boleh pulang. Kalau nggak pulang ya kalau ada waktu kita kesana nengokin. Bismillah. Nah gila asin. Wis pas. Matikan api dulu, gampang nanti nempatinnya itu kalau sudah dingin.
mau makan nanti nggak ada nasi, jadi masak nasi dulu teman-teman. Sekarang saya mau bikin sayur bening men seger. Nah, ada banyak sekali yang tanya, kok mamahnya Dimas di sini, nah suaminya kemana? Sebetulnya bapaknya Dimas itu lagi kerja, kalau nggak salah di Makau teman-teman, tapi mereka itu sudah pisah dari sejak lama. Makanya mamahnya Dimas itu kepengin cari uang sendiri buat menghidupi dirinya sendiri sama Dimas juga untuk masa depan. Ya teman-teman, kalau dulu kan kerjanya di Jakarta, tapi untuk kali ini katanya kepengin ke luar negeri seperti adik-adiknya, soalnya adik suami saya semuanya pada di luar negeri kecuali mama ke Dimas. Adik suami saya yang nomor 3 juga di Singapura, yang paling kecil juga di Singapura, adik yang laki-laki di Korea. Jadi cuma suami saya saja yang ada di rumah sama mamanya Dimas. Nah mamanya Dimas nanti kalau sudah berangkat, ya berarti suami saya yang ada di rumah gantian. Kalau dulu kan saya dan suami saya yang pergi ke luar negeri kerja. Nah sekarang suami saya yang ada di rumah sama bapaknya mertua saya. Ya teman-teman, ya mudah-mudahan mereka itu ada rezeki yang baik, dapat majikan yang baik, pokoknya ya bisa, mudah-mudahan bisa merubah kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya gitu teman-teman. Soalnya hidup di negara orang itu, menjadi TKW itu gampang-gampang susah, nggak semudah, nggak seindah yang kita bayangkan. Saya dulu juga seperti itu, namanya juga ikut orang, direh tenagane, ya pasti kesel, tapi ya harus tetap semangat, ingat dengan tujuan kita. Kalau misalnya kita selalu ingat dengan tujuan kita, pasti kita kerjanya itu semangat ya teman-teman. Apalagi kalau single parent pasti semangat banget, soalnya ada tanggung jawab, yaitu anak ya. Nah itu suami saya baru bangun, mau makan ya Pak? Monggo, sudah matang. Sekarang saya mau bikin sayur bening asem daun, sayur bening daun katu. Nyeger. Semalam nggak bisa tidur. Masuk angin tekerokin. Aduh, mencorot. Ini wortel sama labu siamnya sudah empuk. Terus saya masukkan bumbunya. Saya di sini bumbunya pakai bumbu kencur biasa teman-teman. Men lebih men lebih seger. Gula merahnya juga sudah saya masukkan. Masukkan daun katuk. Ibu menyusui ya seringnya masaknya itu sayur bening biar ASI-nya lancar dan banyak. Saya tambah penyedap. Masak dulu sebentar biar daun katunya ini mateng, kemudian dicek rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, sudah asin, sudah manis, ya boleh diangkat dan disajikan. Tapi kalau misalnya ada yang kurang rasanya, ya ditambahin. Tuh mantap epol. Ada jagung, ada wortel, ada labu siamnya juga. Wih, segere, yakin. Cek rasa dulu. Bismillah. Udah pas. Matikan api, tinggal makan Bapak Radit. Laper. Monggo. Kita mau makan dulu teman-teman. Kebetulan masih ada nasi yang kemarin. Ini kita makan dulu sedikit. Yang lain nanti makannya. Ya, sebelum makan jangan lupa berdoa, wis doa. Wis. Kemarin saya dikasih kerupuk sama Mas Ian dari Wangun. Kemarin ada sahabat online yang datang ke sini, dikasih kerupuk, terus dikasih tahu, ikan asin. Tadi ikan asinnya dicampurin buat masak, ditambahin juga teman-teman. Ada apa ya? Gendot atau genjer. Terima kasih. Oh iya, ada peyek juga, peyek kacang. Kapan-kapan katanya mau kesini lagi teman-teman. Terima kasih Mas Ian. Iya, baik banget beliin kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bismillah. Panas-panas mame garo, ya enak banget. Tapi jangan keringnya, enak loh.
Ini tumben-tumben saya masak, kering rasanya pas, enak teman-teman. Bebek ono ra silem ya, awake dhewe kono ra dialem. Tenan enak. Asin, manis, pedes. Kayak di warteg. Mamake Dimas lagi jemput Amanda. Siapa tahu sudah bangun. Iya, ditinggal di sana wong anu bubuk diayun-ayun biasanya anteng. Ikan asin ini ya. Saya belum. Cetar banget. Belum ngambil. Yakin. Terus banget ya. Anu rawit kabeh. Masakan sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti teman-temannya Mama Kedimas pada suka sama kering tempenya. Mau dibawa ke sana. Jadi keinget waktu masak buat si Bontot. Waktu itu juga masak gesek. Mama. Teman-teman, kita menikmati makannya dulu ya. Nanti disambung lagi videonya, oke? Main lebih nikmat makan bareng sama suami, menikmati sayur bening sama kering tempe. Sayur stop. Waktunya bungkusin bekel, teman-teman. Ini sudah dingin ya. Nyambi momong Amanda. Kayak celeput celeput celeput. Nanti ditinggalin sedikit buat yang di rumah. Oke, kayaknya seminggu penting. Tapi kalau misalnya anak-anak suka, enggak nyampe satu minggu juga sudah habis. Temennya udah dikasih tahu, pokoknya habisin. Ini ikan asin yang enak. Belanak sih. Jadi rong bungkus apa? Pak. Mau mama sih. Mama sih? Iya. Mbak. Oh, Manda dicuekin ya. Iya, cuekin. Bentar ya. Itu Dimas mana tuh? Enggak ya, Ndak? Dimas. Nah, ini buat kita. Satu plastik. Oh, ini. Kita minta. Ninggalin. Nah, semangkok. Kalau besok saya mau masak kikil, ya ndak? Masak kikil. Wah, itu senangannya bulik, ndak? Gak mau ikut makan, Dek. Besok kalau pulang minggu depan masakin kikil bulik. Dikasih tape juga sama mbaknya Manda. Oh iya, dikasih tape, tape singkong. Tape singkong itu yang bikin ibu mertua kakak saya. Wih, nih tapenya teman-teman. Iya, dikasih 5, lumayan lah. Harap gak petek. Enggak doyan petek, doyannya itu jengkol. Manda mau jalan-jalan sama Dedek Dimas, awas. Semena ora kurang ya? Enggak lah, paling bok-bok nang karena langka sega. Biasanya karena si masak. Oh. Ini jam berapa? Jam 4. Oh. Ya wis lah. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita masaknya buat bekal sudah selesai. Terus nanti tinggal nunggu yang jemput sponsornya. Ya, saya ucapkan ya. Masakin. yang masak Mama Kedimas sendiri. Saya cuma bantuin saja. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Betah-betah nang kana. Iya, yuk. Sing pinter.
Iya, sing pinter soalnya kalau seumuran kita itu sekarang kalau belajar itu kadang masuk kadang enggak, pikirannya sudah kemana-mana, agak-agak susah. Faktor U. Iya. Kita jalannya dari belakang soalnya ambil sandal dulu. Sekarang mamahnya Dimas mau berangkat teman-teman. Tuh. Yo nganterin ya, nganterin ya. Wis pamit karo Mbak. Wis? Ya. Tinggal balik, hati-hati ya. Jer, melu apa mas? Oh, talim. Talim. Ya. Di depan ya. Hati-hati ya. Angel, ya. Sampai jumpa di minggu depan atau minggu lusa. Baru pulang lagi. Hati-hati. Ditinggal. Dadah.